See you.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu sukacita boleh kembali lagi bersama-sama di dalam ibadah online kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar kita semua hari ini? Kiranya Tuhan selalu memberkati dan melindungi kita semuanya. Saya walaupun tidak melihat Bapak Ibu Saudara, namun dengan iman saya percaya Tuhan akan terus menolong setiap Bapak Ibu Saudara. Tuhan yang akan terus memeliharakan kita. Ada pertolongan dan berkat yang tidak terduga yang Tuhan sediakan untuk setiap kita yang selalu menyandarkan harapan kita kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sungguh sangat bersyukur hari ini masih ada kesempatan boleh berdoa lagi kepada Tuhan. Mari saat ini menjadi momen yang tepat, kita boleh menikmati persekutuan kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam doa kita pada hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sebelum kita memulai ibadah doa kita pada hari ini. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara, firman Tuhan mengajak kita bersuka cita. Kita tahu di dalam kondisi saat ini sangat sulit kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Namun firman Tuhan mengatakan kepada kita, bersuka citalah di hadapan Tuhan. Ini satu ajakan kepada setiap anak-anak Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan tetap bersuka cita. Karena suka cita kita ada di dalam Tuhan. Sebab kita melihat kasih Allah yang besar di dalam hidup kita telah dicurahkan kepada kita. Kita akan menemukan ada berkat dan pertolongan Tuhan hari demi hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Allah sangat besar di dalam hidupku. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa, Dia mengutus anaknya agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Amin. Dalam dunia yang tak tetap, dalam dunia yang tak tetap, tata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya itu tidak akan mungkin dapat menuliskan kasih Allah yang besar di dalam hidup ini.
Mari kita memuji kasih Allah yang besar di dalam hidup kita. Dengan langit sebagai kertas, batang pohon sebagai pena, air laut sebagai dawat, tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas. Tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah situasi saat ini, kami tetap melihat ada kasih penyertaan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan, di momen-momen saat ini, kami tetap masih merasakan bahwa Engkau hadir, dan Engkau belum selesai di dalam hidup kami, merancangkan rencana yang indah. Bapak, kami terus mau berharap kepada Tuhan, di saat-saat seperti ini, perkuat iman kami Tuhan, untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa merenggut sukacita kami, karena sukacita kami adanya di dalam Tuhan. Karena sukacita kami ketika kami mengetahui bahwa kasih Allah yang besar di dalam hidup kami tidak pernah berhenti mengalir dan kami rasakan setiap harinya. Hari ini kami rindu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam setiap doa-doa kami, kami rindu Tuhan hadir. Kami rindu Tuhan menjamah setiap kami. Kami rindu Tuhan menunjukkan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam hidup kami. Hadirlah di dalam persekutuan online kami pada hari ini Tuhan. Kami mau memuji-muji Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau menyenangkan nama-Mu. Kami mau bersuka cita di dalam Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, sebuah pujian yang menyatakan kasih Tuhan itu di dalam hidup kita bagaikan langit yang membentang begitu luas. Pertolongan Tuhan di dalam hidup kita itu seperti dalamnya samudra raya. Pujian yang kembali mengajak kita untuk meresapi kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini. Kasih Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang Tuhan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku bagaikan dalamnya samudra. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini.
dengan iman kita katakan, Allah yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran kami Tuhan. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Amin. Penolong yang setia di dalam kesesakan. Sama-sama naikkan saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Dengan iman katakan, pertolongan-Mu tidak pernah habis di dalam hidupku Tuhan. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali lagi katakan dengan iman saudara, bagaikan langit yang membentang luas saudara. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Amin Tuhan, amin. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidup. Tiada terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Sekali katakan saudara, tidak terhitung kesetiaan-Mu Tuhan. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh kembali lagi sama-sama bersekutu di dalam Tuhan, di dalam ibadah persekutuan doa kita. Mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat anugerah kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk segala perlindungan, penyertaan yang tidak pernah habis-habisnya terus menyertai langkah hidup kami. Di tengah pandemi COVID yang masih terus berlangsung, di tengah keterbatasan kami, kami tidak bisa melakukan banyak aktivitas seperti sedia kala. Tetapi kami bersyukur Tuhan sudah 1 bulan lebih, bahkan kami masuki minggu terakhir di bulan Februari. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus menyertai memimpin kami. Dan kami mohon anugerah Tuhan tetap terus memimpin kami, memberkati kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Untuk kami boleh menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami sebentar mau sama-sama merenungkan kebenaran-Mu. Kami yakini bahwa firman Tuhan adalah firman yang hidup, yang mampu mengkoreksi hidup kami, yang akan memperbaiki hidup kami, dan akan terus meneguhkan iman kami, iman kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu di rumah masing-masing. Tuhan kuduskan, Tuhan pakai sehingga setiap kami boleh diberkati melalui kebenaran Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah,
bersabdalah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sekali lagi, saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam sehat bagi kita semua. Dan kita bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Buat saya, ketika kita sama-sama berdoa, walaupun kita gak bisa ke gereja, walaupun kita tidak bisa melayani secara on-site, tetapi Bapak Ibu di rumah masing-masing mengambil bagian di dalam pelayanan. Pelayanan apa? Berdoa. Berdoa menjadi sebuah pelayanan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Kita berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Kita mendoakan untuk saudara seiman kita. Kita berdoa untuk gereja kita. Ini menjadi sebuah pelayanan yang Tuhan berikan dan izinkan kepada kita. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas satu tema yang berjudul prinsip dalam berdoa. Yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yohanes 14 ayat ke-6. Lalu mari kita buka Alkitab di rumah kita masing-masing. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Yang saya percaya ayat ini juga menjadi ayat yang familiar. Yang sering kita dengarkan atau mungkin menjadi ayat hafalan. Ayat pegangan bagi setiap kita. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekali lagi saya bacakan. Mari kita membaca di rumah masing-masing. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mau membaca, mendengarkan, tetapi mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, seringkali ayat ini dipakai untuk menjelaskan tentang keselamatan Bapak Ibu. Menjelaskan tentang bagaimana Kristus itu memberikan keselamatan menjadi satu-satunya jalan keselamatan untuk mencapai surga atau bertemu dengan Bapa. Tetapi lebih daripada itu, ternyata kalau kita terus selidiki, Bapak Ibu, lebih daripada itu kita bisa melihat bahwa ayat ini pun berbicara mengenai esensi di dalam berdoa. Berdoa adalah hal yang sangat vital di dalam kehidupan kekristenan. Sekali lagi, berdoa menjadi sesuatu hal yang penting, bahkan vital di dalam kehidupan kekristenan. Berdoa seringkali dikatakan sebagai nafas, Bapak Ibu. Nafas kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus menuliskan agar kita tetap berdoa dengan tidak jemu-jemu. Seorang percaya harusnya akan selalu memiliki kehidupan doa sebagai tanda percaya kepada Dia yang selalu memimpin dan menyertai hidup kita. Tapi Bapak Ibu, tapi tidak sedikit orang percaya yang tidak berdoa. Tidak sedikit orang yang berdoa pada saat hanya butuh aja. Ketika butuh ya saya berdoa. Tetapi ketika saya gak butuh, saya gak berdoa. Ketika di dalam kesulitan, saya berdoa. Ketika saya membutuhkan sesuatu, saya berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika kita merasa cukup, merasa oke, kita melupakan doa itu. Dan tidak sedikit orang yang berdoa hanya pada saat di tengah pergumulan yang berat saja. Bapak saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan, satu hal yang ingin saya dan kita pikirkan sama-sama. Ketika kita membaca Yohanes 14 ayat 6, kita pikirkan bersama apa kaitannya Yohanes 14 yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kemudian kita bicara tentang doa, apa prinsipnya. Satu hal yang kita tanyakan adalah kenapa, mengapa, setiap kali kita mengakhiri doa, kita mengakhiri dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Penggunaan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus begitu sering keluar dengan mudah dari mulut kita. Hal tersebut juga secara umum, ya sudah secara umum, keluar di dalam mulut setiap orang percaya secara otomatis ketika dia menutup setiap doa mereka dengan kalimat di dalam nama Tuhan Yesus. Kalimat itu seakan-akan menjadi semacam mantra yang ampuh untuk membuat doa kita diterima di hadapan Allah.
Apakah betul seperti itu Bapak Ibu? Saya menggambarkan kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke... Banyak yang menggambarkan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu ibarat sebuah perangko, Bapak Ibu, perangko ya. Perangko mungkin zaman sekarang udah ada WhatsApp, sudah ada Messenger dan lain-lain Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat flashback ke belakang ketika zaman di mana belum ada WhatsApp, belum ada handphone, kita semua berkomunikasi menggunakan yang namanya surat Bapak Ibu. Dan setiap surat itu harus dibubuhkan sebuah perangko Bapak Ibu. Dengan menempelkan perangko pada sepucuk surat berarti kita sudah melunasi biaya pengiriman surat tersebut yang akhirnya nanti pengirim atau dari pihak pos tersebut berkewajiban menyampaikan surat tersebut kepada alamat dengan tujuan yang sudah kita tentukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seringkali menggunakan istilah mengakhiri doa kita dengan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus itu cuman seperti menjadikan Kristus hanya seperti perangko Bapak Ibu. Supaya doa kita didengar oleh Allah, maka kita bilang di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita tidak mengerti kenapa kita harus mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus di dalam setiap doa kita. Jika kita ternyata sudah menjadi orang-orang yang dengan mudah menggunakan nama di dalam nama Tuhan Yesus ketika menutup doa kita, tapi kita nggak ngerti kenapa kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bukankah kita sudah menjadikan nama Tuhan Yesus hanya sebatas sebuah perangko surat di dalam doa kita? Nah, kita akan belajar sama-sama Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama kenapa kita harus menggunakan di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam doa kita. Bapak Saudara sekalian, saya mau tekankan bahwa ketika kita membaca satu bagian yang tadi kita baca Yohanes 14 ayat 6. Saya mau garis bawahi kalimat terakhir bahwa tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya artinya di sini Kristus hendak menegaskan kepada murid-muridnya, kepada para pendengarnya, bahwa Kristus memperkenalkan dirinya sebagai perantara antara manusia dan Allah. Bahwa dia memperkenalkan dirinya sebagai perantara antara manusia dan Allah. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus karena dia sendiri mengajarkan agar kita berdoa dalam namanya. Di dalam Injil Yohanes 5 kali. Bapak Ibu, 5 kali dicatat perihal Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya supaya berdoa di dalam namanya. Itu ada di dalam Yohanes 14 ayat 13. Yohanes 14 ayat 14 kalau Bapak Ibu baca semua. Kemudian ada di Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Kemudian ada di Yohanes 16 ayat 26. Di mana Tuhan mengajarkan untuk kita berdoa di dalam namanya. Karena dia tahu bahwa kita tidak bisa datang kepada Allah. Kita tidak bisa berdoa kepada Allah kalau tidak ada perantara. Tidak ada Kristus. Jadi alasan pertama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Itu dicatat di Yohanes 14 ayat 13 Bapak Ibu. Bapak bisa buka Alkitab kita. Yohanes pasalnya 14 ayat 13 saya bacakan. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, dibilang seperti itu, dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jadi alasan pertama kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Alasan kedua, karena kita dilayakkan menghampiri tahta Allah oleh Tuhan Yesus yang telah menjadi korban penebusan bagi saya dan Anda. Dia menjadi perantara bagi setiap kita. Tanpa Kristus yang mati di atas kayu salib itu, kita tidak bisa datang kepada Tuhan. Tapi kalau kita ingat kembali peristiwa penyalipan Tuhan Yesus. Peristiwa penyalipan Tuhan Yesus Bapak Ibu ketika Tuhan Yesus disalib kemudian dia berkata, sudah selesai. Bapak Ibu di sini kita melihat peristiwa di mana tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dia mati. Supaya kita bisa kembali berelasi dengan dia, Bapak Ibu. Dia mati supaya kita bisa kembali berelasi dengan dia. Dia mati supaya kita bisa diperbaiki hubungannya bersama dengan Allah. Hubungan yang selama ini rusak yang dimana kita tidak bisa datang kepada Bapa. Tetapi dengan membubuhkan, dengan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus.
yang sudah melayakkan setiap kita. Melayakkan kita untuk kita bisa datang, mempunyai hubungan yang baik bersama dengan Allah. Alasan ketiga, karena berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, itu doa yang berkenan kepada Allah. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat ke-16, Bapak Ibu bisa baca di rumah masing-masing Bapak Ibu ya. Kemudian kalau kita perhatikan bersama Bapak Ibu, kenapa, apa yang menjadi prinsip di dalam kita berdoa? Supaya kita doanya benar-benar Bapak Ibu. Yang pertama doa itu Bapak Ibu. Ketika kita berdoa, Kristus harus menjadi pusat di dalam doa kita. Kristus harus menjadi pusat di dalam doa kita. Saya bacakan Yohanes pasalnya 14 ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Dikatakan janganlah gelisah hatimu. Kalimat ini dikatakan oleh Kristus kepada murid-muridnya. Ketika murid-muridnya ketakutan karena Kristus akan meninggalkan mereka. Kemudian Tuhan Yesus menenangkan mereka. Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya, bilang jangan gelisah hatimu. Percaya kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Bapak, ketika kita sama-sama berdoa. Saya mau katakan seringkali yang menjadi pusat di dalam doa kita itu bukan Kristus Bapak Ibu. Tetapi yang menjadi pusat di dalam doa kita, itu kita sendiri. Nafsu kita Bapak Ibu. Keinginan kita, kita seakan-akan punya list permintaan. Kita pengen list Bapak Ibu, kita doa, kita ngomong Tuhan tolong saya yang ini, Tuhan saya minta ini, saya mau disembuhkan, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Saya lagi susah, saya lagi kekurangan uang, saya doa sama Tuhan. Berharap langsung datang uang Bapak Ibu. Ketika kita sakit, kita berdoa, kita minta Tuhan sembuhkan, kita mau Tuhan sembuhkan. Banyak list permintaan yang akhirnya membuat doa itu bukan Kristus yang menjadi pusat. Tetapi kita yang menjadi pusat. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3 Bapak Ibu bisa cek di Alkitab. Yakobus 4 ayat 1 sampai 3, saya bacakan ayat ketiga. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Saya garis bawahi, tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa Bapak Ibu. Apa? Apa yang salah di dalam berdoa? Sebab kamu minta itu, meminta itu, kamu cuma minta untuk dihabis-habiskan untuk memuaskan nafsumu. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika dibilang salah berdoa, kemungkinan besar fokus dari doa kita, sentral dari doa kita, itu bukan Kristus. Ini nafsu kita. Keinginan kita. Dan Yakobus katakan, kamu salah berdoa. Karena kamu salah berdoa. Artinya, ketika kita memahami kalimat, akulah jalan kebenaran. Ya, sebab akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang artinya, kita harus menjadikan Kristus menjadi pusat di dalam doa kita. Seringkali dalam doa kita, kita menjadikan kita sendiri sebagai pusat. Bukan Kristus yang menjadi pusat di dalam kehidupan doa kita. Yang kedua, apa prinsip untuk kita bisa sama-sama aplikasikan di dalam kehidupan doa kita? Bahwa Kristus membuat kita memahami maksud yang diberikan Allah. Kristus itu datang mengambil rupa menjadi manusia. Yang artinya Kristus tahu betul kesusahan kita. Karena dia manusia. Pernah jadi manusia. Dia tahu bagaimana rasanya menderita. Dia tahu dia pernah mengalami kelaparan. Dia pernah mengalami haus Bapak Ibu. Dia pernah mengalami kesakitan. Sehingga ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita meyakini, kita percaya bahwa Kristus akan memberikan kita untuk kita bisa memahami maksud Allah. Seringkali kita berdoa untuk disembuhkan, diberkati, diberikan ini dan itu. Nah, kita jarang bertanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Kenapa Tuhan memberikan kejadian-kejadian yang saya alami? Contoh Bapak Ibu, ketika kita sakit, kita cuma fokus berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Dan ketika tidak disembuhkan, kita marah sama Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita sedih kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita bertanya, Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan saya ada di dalam penderitaan, di dalam sakit penyakit ini? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan untuk kita memahami kondisi situasi?
Dan ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita percaya Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita memahami maksud itu. Tapi seringkali ketika di dalam keadaan pergumulan yang berat, kita seringkali bisa tenang Bapak Ibu. Bisa bilang semua terjadi karena kehendak Tuhan. Ketika kita bisa bicara itu benar-benar kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Untuk bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi, itu semua di dalam kontrolnya Tuhan. Dan semua rencana yang Tuhan berikan adalah rencana yang terbaik. Kita bisa mengimani itu. Artinya kita bisa memahami maksud di dalam kondisi kita. Kristus membuat kita memahami maksud yang diberikan. Ada seorang mengatakan ketika kita berdoa dan ketika kita menutup mata, kita sedang menutup diri kita dari dunia ini dan memberikan diri seutuhnya untuk mendengarkan perkataan Tuhan. Dan ketika kita selesai berdoa, kita membuka mata kita untuk kembali berhadapan dengan dunia dengan sebuah visi yang telah diperbaharui Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu sedang mengalami penderitaan, ayo tutup mata, berdoa, serahkan semua kepada Tuhan dan tanya kepada Tuhan, Tuhan, di tengah penderitaan, di tengah kesulitan yang dihadapi, apa yang bisa saya lakukan, apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya di tengah situasi seperti ini. Dan ketika Bapak Ibu membuka mata, Bapak Ibu bisa mengerti betul perkataan Tuhan, Bapak Ibu mendengarkan, Bapak Ibu mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan, sampaikan melalui doa. Karena doa merupakan komunikasi yang artinya bukan satu arah kita cuma minta, kita cuma ngomong sama Tuhan. Tetapi doa lebih daripada itu, doa itu bukan hanya pray not just talking, but also hearing God. Yang sering kali kita berdoa hanya ngomong terus. Tak lupa untuk mendengarkan dia. Bagaimana kita bisa memahami situasi yang kita alami kalau kita gak mau mendengarkan dia. Bapak Ibu, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, artinya kita percaya Tuhan akan memimpin kita memahami situasi yang saat ini sedang terjadi. Saya mau katakan, ketika membangun kehidupan doa dengan Tuhan, maka kita akan semakin terbiasa mengenali suara Tuhan. Mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Belajar untuk mendengarkan Tuhan. Ya, doa gak cuma belajar untuk berbicara. Tetapi tingkat yang lebih sulit adalah bagaimana kita mendengarkan Tuhan. Tingkat yang lebih sulit adalah bagaimana kita memahami ketika situasi yang tidak baik di dalam kehidupan kita, tapi kita memahami maksud dari Tuhan mengizinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir prinsip berdoa yang kita sama-sama lihat, kenapa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus? Karena kita percaya Kristus turut bekerja dalam menjawab doa kita. Sekali lagi, Kristusnya bukan sekedar perangko. Jangan perlakukan kita ngomong berdoa di dalam nama Tuhan Yesus cuma jadi perangkonya doang. Enggak Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu harus yakini bahwa Kristus pun turut bekerja Bapak Ibu. Dengan kita mengimani dan mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kita pun menyatakan dan percaya bahwa Kristus turut bekerja dalam setiap pergumulan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dia terus memberikan pertolongan, dia terus memberikan damai sejahtera untuk kita bisa lewati setiap pergumulan yang terjadi. Yohanes 14 ayat 14 dikatakan, jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Merupakan janji yang diberikan kepada setiap kita bahwa dia akan senantiasa memimpin, menolong, bahkan memberikan jawaban ketika kita berdoa di dalam namanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya mau tutup dengan sebuah kalimat. Kita berdoa artinya mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Sebaliknya, ketika kita tidak berdoa, kita sedang berjalan tanpa Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Kita berdoa artinya mengizinkan Tuhan memimpin setiap langkah hidup kita. Sebaliknya, ketika kita tidak berdoa, kita sedang berjalan tanpa Tuhan, tanpa melibatkan Tuhan. Biar prinsip di dalam berdoa di dalam Yohanes 14 ayat ke-6 ini
boleh kita sama-sama pegang. Sehingga kita mengerti kenapa kita harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita paham. Kenapa kita harus terus tidak menjadikan di dalam nama Tuhan Yesus hanya sebagai mantra. Atau hanya sebagai sebuah omongan yang kosong Bapak Ibu. Tetapi ketika kita bicara tentang di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah iman kepercayaan kita. Yang terus melibatkan dia. Yang terus mau tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Allah dipermuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada setiap kami. Bapa, seringkali kami sebagai anak-anak-Mu tidak memahami, tidak mengerti apa yang dimaksud, kenapa kami harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tetapi dari Yohanes pasal 14 ayat 6 ini kami memahami. Bagaimana kami pun harus terus percaya. Terus mengandalkan Tuhan. Mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus percaya bahwa Tuhan bekerja terus di dalam kehidupan kami. Mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus meyakini bahwa Engkau terus memahami keadaan kami. Dan berusaha untuk menjelaskan situasi. Dan supaya kami mengerti kenapa pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan tolong setiap kami supaya kami pun mampu. Menjadikan kehidupan doa menjadi sebuah kehidupan kami secara alami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami berdoa sebagai wujud kami sungguh mau memuliakan Tuhan. Kami berdoa bukan hanya karena kami butuh, kami berdoa bukan karena untuk menyampaikan list di dalam permohonan kami. Tetapi kami berdoa untuk berkomunikasi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan tolong supaya kehidupan kami, kehidupan doa kami. Boleh terus berjalan dengan baik. Sehingga kami boleh setiap harinya dibentuk oleh Tuhan. Mengerti dan memahami bagaimana apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara sekalian. Saya mengajak Bapak Ibu. Sebelum kita mendoakan beberapa pokok doa yang ada. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu seringkali kita hanya berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Tapi tidak pernah bertanya apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan saat ini, mari kita sama-sama. Bapak Ibu saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu. Saya enggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan keluargamu. Saya enggak tahu. Apa yang sedang dialami saat ini. Tetapi mari saya berikan waktu untuk bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami? Tuhan, tolong nyatakan supaya kami mengerti di tengah pergumulan, di tengah kesulitan yang terjadi ini. Apa yang harus kami kerjakan bagimu Tuhan? Yang kami percaya semua yang Tuhan izinkan adalah untuk memuliakan nama Bapa. Mari kita berdoa. Tenang. Dan kita tanya kepada Tuhan. Ketika saat ini bisnismu sedang di dalam kehancuran. Ketika keluargamu sedang berantakan. Tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa maksud Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tanya. Tanyalah kepada dia. Tuhan, kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang lemah. Karena itu kami membutuhkan Engkau. Karena itu kami mencari Engkau, berdoa kepada-Mu. Di tengah ketidakmengetahuan kami. Di tengah ketidakmengertian kami. Apa yang terjadi saat ini. Apa yang dialami oleh jemaat-Mu Tuhan. Kami bertanya kepada Engkau, kami berseru kepada-Mu. Apa yang ingin Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan kami mohon ketika Engkau sudah memberikan
visi atau memberikan maksud itu kepada setiap kami. Kami mohon kekuatan daripada-Mu. Kami bisa melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Dan kami bisa mengerjakan bagian kami. Ketika Tuhan sudah memberikan, menyatakan itu kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih kalau kami mempunyai Tuhan yang mau mati bagi kami. Sehingga kami bisa leluasa datang kepada Bapa, kami bisa berdoa, kami bisa mencurahkan hati kami, kami bisa mendengar suara-Mu, kami bisa bergumul dengan Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang mau mati, yang mau menebus kami, yang mau memperbaiki hubungan kami yang sudah rusak bersama dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan, untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Biar sekali lagi kehidupan doa kami terus Engkau perbaharui. Engkau berikan kami semangat untuk kami boleh terus berdoa kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa untuk beberapa pokok doa yang ada. Saudara sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa untuk situasi saat ini. Pandemi COVID-19 yang masih terus berjalan. Yang kita tahu bahwa angka semakin naik Bapak Ibu ya. Kemudian kita lihat laju penularan juga semakin meningkat Bapak Ibu. Kita doa biar Tuhan sendiri yang tolong dan campur tangan. Sehingga laju penularan bisa menurun. Kita doakan untuk setiap kita supaya diberikan hikmat sama Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita lihat ya khususnya di kota Bandung dan saya percaya di kota-kota besar pun. Banyak orang-orang yang mulai cuek Bapak Ibu ya, mulai cuek. Kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Supaya ketika menjalani new normal mereka tetap menjalani dengan protokol-protokol yang ada. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak di dalam surga kami berdoa di tengah pandemi COVID yang saat ini masih kami berjuang Tuhan. Untuk kami tetap survive di tengah pandemik ini Tuhan. Kami rindu Tuhan yang akan memberikan kami kekuatan. Berdoa bersyukur untuk vaksin yang ada Tuhan. Yang sudah mulai disebarkan. Dan mungkin ada beberapa orang yang sudah menerimanya Tuhan. Kami bersyukur kiranya Tuhan memaksimalkan vaksin-vaksin yang ada. Untuk setiap kami Tuhan. Untuk memberikan kami kekuatan, untuk menjadi perpanjangan tangan akan Engkau menyembuhkan. Dan kami berdoa juga untuk setiap orang-orang yang mungkin saat ini sedang terpapar virus COVID-19. Tuhan di tengah kesendirian mereka yang harus isolasi mandiri, harus karantina, kami berdoa Tuhan juga akan menolong mereka. Memberikan kekuatan, memberikan penghiburan kepada mereka Tuhan. Berdoa juga untuk setiap kami Tuhan, untuk sebagai warga negara Indonesia. Tuhan di tengah pandemik seperti ini, mungkin banyak orang yang mulai cuek, yang tidak peduli, yang sudah tidak terlalu mementingkan protokol yang ada. Tuhan kami mohon hikmat daripada-Mu. Tuhan berkati agar setiap kami diberikan hikmat, diberikan kepedulian untuk kami boleh menjaga protokol-protokol yang ada dengan baik di tengah keadaan new normal ini. Kami mohon Tuhan sendiri yang tolong, Tuhan yang sendiri yang campur tangan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Laju penularan bisa terus ditekan dan menurun Tuhan. Berdoa pakai juga setiap pemerintah yang saat ini sedang berjerilelah. Berdoa untuk setiap tenaga medis yang terus masih berjuang Tuhan. Tuhan yang akan memberkati. Orang-orang yang saat ini sedang melakukan penelitian. Mencari vaksin yang terbaik Tuhan. Tuhan berkati setiap mereka. Berikan hikmat kepada setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa. Karena kami percaya iman yang kami letakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Karena Engkau sudah merancangkan hidup kami yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari juga kita doakan untuk keluarga kita Bapak Ibu. Kita doakan supaya keluarga kita boleh dijaga. Boleh terus mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Perlindungan daripada Tuhan di tengah COVID-19. Kita doakan supaya kita semua, keluarga kita boleh terus bisa melewati pergumulan di tengah COVID-19 ini. Banyak mungkin yang saat ini sudah merasa kesulitan di dalam usaha, kemudian penghasilan yang gak menentu. Kita doakan supaya keluarga dan setiap kita dijaga dan dilindungi dari segala macam virus. Mari kita sama-sama berdoa. Kalau Bapak Ibu
ingat nama keluarga-keluarga yang ada, Bapak Ibu sebutkan nama-nama mereka. Bapak, hambamu berdoa setiap kami bersatu hati. Berdoa bagi setiap keluarga kami secara khusus Tuhan. Kami mohon juga perlindungan daripada-Mu Tuhan. Untuk mama, untuk papa, untuk cici, untuk adik-adik, untuk saudara-saudara, sanak saudara Tuhan. Mereka yang jauh, mereka yang ada di kota Bandung atau di tempat-tempat lain Tuhan. Berdoa Tuhan untuk setiap keluarga. Tuhan yang akan memberikan perlindungan, Tuhan yang akan memberikan kepada kami kesehatan yang daripada-Mu. Tuhan tolong agar setiap kami boleh dijaga oleh Tuhan. Kami menyadari di tengah COVID-19 ini yang terus kami berjuang, banyak pergumulan yang dihadapi, mungkin pergumulan di tengah bisnis. Kami berdoa untuk setiap mereka yang saat ini sedang berjuang untuk boleh memulihkan keadaan keuangan di tengah keluarga. Tuhan, berikan hikmat, berikan kreativitas, berikan ide-ide kreatif. Untuk mereka juga bisa memikirkan cara baru, usaha baru, untuk mereka tetap survive, berjuang di dalam hidup ini. Tuhan, mungkin ada juga jemaat yang mulai kehilangan arah, mereka mulai putus asa, Tuhan berikan damai sejahtera, Tuhan berikan pengharapan bagi setiap mereka. Yang mereka boleh tetap berjuang menghadapi pergumulan ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga, mungkin banyak juga suami istri yang akhirnya menjadi sering ribut, karena mungkin karena banyak di rumah, banyak gesekan-gesekan di dalam keluarga Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberikan kasih yang daripada-Mu. Tuhan berikan keharmonisan di tengah keluarga. Yang mereka sebagai suami istri, sebagai keluarga bisa bersama-sama melalui setiap badai cobaan yang terjadi saat ini. Kami berdoa Tuhan yang berkuasa akan terus menjaga keluarga-keluarga setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Terakhir Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa bagi lembaga, sekolah, institut, kampus yang saat ini pun terus bekerja keras untuk bisa memberikan pengajaran, pendidikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak remaja, kepada anak-anak sekolah dasar, SMP, SMA, dan yang sedang kuliah Bapak Ibu. Kita doakan agar setiap mereka juga tetap diberikan semangat Bapak Ibu. Tidak mudah untuk mungkin setiap harinya mereka akan membuat video untuk mengajar anak-anak. Tidak mudah ketika mereka harus tetap berinteraksi. Tidak mudah ketika mereka harus tetap memeriksa setiap soal-soal ujian. Walaupun secara online Bapak Ibu. Kita doakan juga untuk orang tua Bapak Ibu. Di tengah kondisi COVID-19 orang tua pun dikondisikan menjadi pengajar dadakan Bapak Ibu. Yang seringkali mungkin kesel dengan anaknya. Gak sabar sama anaknya yang gak ngerti Bapak Ibu. Kita minta kepada Tuhan supaya orang tua juga, setiap mama papa diberikan hikmat, diberikan kesabaran untuk mengajar mereka. Dan kita doakan untuk anak-anak kita. Karena anak-anak kita pun ketika mereka sekolah secara online, itu kesulitan mereka Bapak Ibu. Tetapi kita doakan agar mereka juga boleh tetap bertahan. Mereka tetap mendapatkan ilmu, mereka dapat belajar dengan baik. Mari kita sama-sama berdoa untuk pokok doa ini. Bapa di dalam surga, kami tetap bersyukur untuk sekolah-sekolah yang ada. Yang saat ini terus bertahan Tuhan. Yang saat ini tidak kehabisan ide untuk melakukan terobosan-terobosan. Ide-ide kreatif untuk menyampaikan materi demi materi. Untuk mengajar anak-anak, didik mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap guru-guru yang ada. Berkati setiap guru-guru yang ada. Tetap berikan semangat bagi mereka. Walaupun mereka sulit untuk berinteraksi dengan anak-anak karena keterbatasan di media-media yang ada Tuhan. Tapi Tuhan berikan semangat, berikan ide kreatif semakin lebih lagi Tuhan kepada setiap guru. Kami berdoa untuk setiap kampus-kampus yang ada juga Tuhan. Berkati setiap kampus-kampus yang ada Tuhan. Mereka juga terus melakukan yang terbaik, berinovasi untuk boleh memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya. Tuhan berkati agar semua lembaga institusi pengajaran ini boleh dimaksimalkan oleh Tuhan mengajar anak-anak kami. Khususnya kami juga berdoa untuk orang tua. Sebagai mama, sebagai papa, tanggung jawab yang lebih diberikan kepada orang tua yaitu menjadi pengajar bagi mereka. Harus sambil bekerja, harus sambil mengawasi mereka belajar. Harus sambil bekerja, harus menjelaskan setiap materi yang ada. Tuhan berikan hikmat bagi orang tua. Berikan kesabaran yang daripada-Mu. Berdoa untuk anak-anak kami Tuhan.
Tuhan juga akan memberkati anak-anak kami. Tuhan berikan kepintaran, semangat, rajin untuk mereka boleh tetap sekolah dengan baik. Dan kami percaya nanti mereka juga akan berhasil, mereka akan lulus dan memiliki prestasi yang baik Tuhan. Kami berdoa, bersyukur dan menyerahkan untuk setiap lembaga, setiap pengajar, guru-guru yang ada dan orang tua ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sama-sama saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah persekutuan doa kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita minta pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama berdoa. Kami boleh sama-sama memuji Tuhan. Kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Yang kami percaya semuanya akan menjadi berkat bagi kami. Tuhan, terima kasih Tuhan materaikan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan jawab setiap doa-doa kami. Dan kami yakini bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Dan Tuhan akan menjawab setiap pergumulan kami, doa kami indah pada waktunya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih yang abadi daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penghiburan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap kita. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Ibadah kita selesai. Silakan jemaat duduk, mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Tuhan memberkati. Strength for each new